Assalamualaikum Sobat Angler, kembali lagi di channel IndoStrike. Hari ini saya kedatangan satu paket joran dari brand Hammerhead. Untuk melihat lebih lanjut apa aja kekurangan dan kelebihan joran ini, saksikan video saya berikut ini Sobat Angler. Hammerhead Angler Attack 602mh atau medium heavy Sobat Angler. Untuk kategori medium heavy, sudah dipastikan joran ini cukup kaku Sobat Angler. Untuk joran kaku biasanya 10-20 lips, sering digunakan untuk mancing galatama ikan lele Sobat Angler. Bisa juga dipakai untuk memancing ikan mas untuk level-level pemancing expert. Pada joran Hammerhead Angler Attack ini sudah menerapkan Fuji komponen pada karbon Sobat Angler. Terbagi menjadi dua section Sobat Angler. Pada lubang sambung ada di top. Untuk joran Hammerhead Angler Attack ini adalah pengembangan dari joran Hammerhead sebelumnya Sobat Angler. Hammerhead Dangerous yang menggunakan reel seat jenis Japan Style. Line power 10-20 lbs dengan lure di atas 30 gram Sobat Angler. Terdapat motif silang mirip dengan Daiwa Mago yang sudah menggunakan slot carbon braiding X Sobat Angler. Pada marit sudah menggunakan Fuji. Untuk ujung joran pada serat karbonnya bergelombang Sobat Angler. Terdapat 8 jumlah marit. Untuk tingkat ketebalan karbon cukup tebal Sobat Angler. Pada top marit sudah menggunakan Fuji Sobat Angler, biasanya sangat bagus untuk mencegah senar kita keriting Sobat Angler. Untuk rating grafit 30 ton, biasanya joran ini tergolong kaku Sobat Angler. Kelebihan dari rating 30 ton, joran ini sangat ringan Sobat Angler. Reel seat sudah menggunakan Fuji. Jadi joran ini keseluruhan sudah menggunakan konsep Fuji Sobat Angler. Dengan harga di bawah 600 ribuan menurut saya cukup recommended buat sobat angler yang suka dengan joran agak sedikit kaku. Biasa digunakan untuk mancing lomba sobat angler. Oke sobat angler, semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.